hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak Shalom, selamat pagi seluruh pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Pada pagi hari ini, kita semua bersyukur karena kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan, disampaikan oleh Pendeta Utomo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Bapa. Oleh karena anugerah-Mu kami dapat mulai hari ini, pagi ini, dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hari-hari ini ke dalam tangan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah orang Kristen dengan kehidupan ganda, yang terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 yang berbunyi demikian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan selalu menghiasi hati kita di hari yang baru ini. Saudara Peter Cicero, seorang pendeta di New Life Fellowship Church, New York, pernah menuliskan, manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menjalani kehidupan ganda. Menjalani kehidupan ganda dapat dilakukan siapa saja, termasuk kita yang sudah lama menjadi Kristen. Kehidupan ganda ini tidak hanya terjadi dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam pelayanan. Salah satu contoh kehidupan ganda adalah ketika orang Kristen menjalani pelayanan seolah semuanya baik-baik saja. Tetapi pada saat yang bersamaan, sebenarnya semua itu dijalani dalam kondisi tawar hati. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana mendeteksi dan menyelesaikan persoalan kehidupan ganda ini? Mari kembali kepada firman Tuhan, khususnya melalui bacaan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pada ayat sebelumnya membahas tentang selubung yang menutupi hati orang Israel, sehingga mereka tidak dapat mengenal Allah yang mulia. Namun ketika seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dengan demikian, ia dimampukan mencerminkan kemuliaan Tuhan dan diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 18.
Pada bagian selanjutnya, Paulus menjelaskan bahwa pelayanan yang diterimanya semata-mata dijalankan hanya untuk kemuliaan Allah. Pelayanannya yang terutama adalah memberitakan Kristus sebagai Tuhan, sehingga setiap orang dapat melihat cahaya terang Injil kemuliaan Kristus. 2 Korintus pasal 4 ayat 3-5. Jadi, fokus kehidupan dan pelayanan Paulus adalah kemuliaan Allah, bukan dirinya sendiri. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu terus memohon agar Tuhan menilik kedalaman hati kita. Apakah kehidupan dan pelayanan yang dijalani murni untuk kemuliaan Allah atau untuk hal lain? Berdoalah kepada Tuhan demikian. Tuhan, selidiki hatiku. Apakah aku menjadikan hal lain di luar Engkau sebagai yang terutama? Kita harus membuka diri dan mengakui jikalau masih ada kebusukan dalam hati, serta memohon Roh Kudus memurnikan hati sehingga kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang Kristen hanya punya satu tujuan dalam hidup, memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami diingatkan dan disadarkan. Apakah kami hidup benar di hadapan Tuhan? Dan apakah hati kami murni ketika kami hidup dan menjalani pelayanan kami? Tuhan, jangan sampai kami mendua hati. Jangan sampai kami bercabang hati. Jangan sampai kami mengecewakan hati Tuhan dengan hati yang tidak murni. Oleh karena itu Tuhan berkati kami hari ini. Supaya kami terus dibentuk, diproses, bahkan dimurnikan oleh Tuhan. Ditahirkan dari segala dosa. Sehingga hidup kami hanya satu tujuannya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua hari ini. Kami percaya Tuhan beserta. Kami percaya Tuhan memberkati kami orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kiranya kita dimampukan untuk berintrospeksi, menelisik hati kita, menyelidik lebih dalam apakah kita hidup dalam kebenaran. Pemberian diri kepada Tuhan dalam pelayanan sekarang ini memiliki banyak tujuan. Pemberian diri yang murni dan dikehendaki adalah pelayanan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku tak ada yang tersembunyi.